masa umur 3 tahun lagi dia nak belajar, tapi tak ada tadika yang boleh ajar. Okey, jadi bila kenal Express I, lepas tu bila belajar Express I, dia macam tak takut, dia seronok. Dia belajar secara online masa tu atas talian menggunakan handphone saja. Kaedah ni dia hanya menggunakan cara menyanyi, dan dia akan menyanyi sampai malam nak tidur pun menyanyi. Dalam beberapa bulan je, I dah dapat menguasai suku kata terbuka, suku kata tertutup, membaca buku, membaca khabar, membaca berita, signage, menu. Memang kami pun sangat teruja. Terima kasih Express I. Itu dia. Terima kasih Express I. Kita nak berbicara tentang Express I dengan temanya ilmu dan ikatan hati. Jadi bersama saya di studio, Bonda Nur, selaku CEO Bonda Nur Sdn Bhd, yang juga penulis buku bestseller dan pengasas kaedah membaca Express I. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Bunda Nur? Alhamdulillah, hari ini bersemangat. Semangat. Okey, itu yang kita nak. Okey, boleh perjelaskan kepada penonton lah, pengenalan sikitlah tentang topik kita ini, ilmu dan ikatan hati ni. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mendoakan semua berada dalam keadaan sihat dan juga bermotivasi pagi ini. Yes. Dan insya-Allah hari ini kita berbicara tentang satu topik yang sangat penting, iaitu ilmu dan juga ikatan hati atau yang biasa kita sebut sebagai bonding. Betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh lari daripada mengatakan bahawa kebahagiaan, kecemerlangan dunia dan akhirat kita adalah sangat bergantung kepada ilmu. Betul ya, tuan? Betul, setuju. Subhanallah. Jadi kita kalau refer kepada ayat pertama Al-Quran yang diturunkan, ya, iaitu nak kena test ni. Ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Masya-Allah. Iqra', subhanallah. Betul. Jadi Allah tidak mengarahkan kita untuk sujud, ya, yang pertama sekali, tetapi disebutkan bahawa Iqra', membacalah, membaca sebagai satu simbolik kepada pencarian ilmu. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak memperkenalkan, okey, saya nak mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan betapa pentingnya kemahiran membaca kepada kanak-kanak sebagai salah satu ikatan hati seisi keluarga. Ya. Jadi hari ini di pentas kita ada dua buah, okey, dua jenis kaedah membaca, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kalau kita tengok tadi video, okey, itu ialah Puan Khairunisa, subhanallah, yang mana anaknya belajar membaca umur 3 tahun, belajar membaca secara online guna handphone, tuan-tuan. Guna handphone saja dengan WhatsApp saja, WhatsApp video, dan dalam masa beberapa bulan sudah selesai boleh membaca. 3 tahun. Ya, masya-Allah. Jadi Allahu Akbar, dalam situasi yang kita rasa macam tenang-tenang, sampaikan kami menggelarkan kaedah membaca Express I ini sebagai satu kaedah yang belajar macam tak belajar. Itu kita nak kata, subhanallah. Ya. Itu yang pertama, iaitu berkenaan dengan pemula kepada pencarian ilmu, iaitu mesti dengan kemahiran membaca. Betul. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, hari ini juga kita bercakap tentang ilmu dan ikatan hati. Ya. Kita nak bercerita tentang satu program, subhanallah, yang direka khas untuk tuan-tuan dan puan-puan mengimarahkan, menyemarakkan Ramadan menerusi satu pasukan Bonda Nur, iaitulah kita panggil sebagai Semarak Ramadan at Anjung Bonda Nur. Dari Semarak Ramadan Anjung Bonda Nur, dia menampilkan banyak, begitu banyak majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, yang kita akan bicarakan sebentar saja lagi. Tapi saya nak sebut, kita ada tetamu istimewa, iaitu Tuan Nadir An-Nuri dan juga kumpulan Inti. Masya Allah. Stay tune bersama dengan kami. Okey. So boleh berkongsikan kepada penonton apa specialnya, kelebihan Express I ni? Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh saya ambil sekejap? Silakan. Okey. Yang mana dulu? Kita nak tunjukkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Aha. Sebenarnya Allahu Akbar, saya telah diamanahkan oleh Allah untuk menyebarkan kaedah ini sejak tahun 2007. 2007 lama dah tu. Ia sudah pun dilancarkan di perpustakaan negara, dan kita ada hampir 400 pusat membaca di seluruh Malaysia. Tetapi ramai tak tahu. Jadi hari ini saya tampil di TV Al-Hijrah untuk memberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, telah wujud sebenarnya satu kaedah yang memudahkan proses mengajar membaca, yang menyeronokkan bagi kanak-kanak dan tidak memberi tekanan kepada guru dan juga ibu bapa. Tak, inilah dia lah kaedahnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita letakkan dalam satu folder yang sangat menarik. Kan? Dan kita ada 4 buah buku, Masya Allah. Sangat menarik sebenarnya. Mungkin tuan boleh tengok. Ya. Okey. So, kita ada yang buku yang berwarna-warni dan specialnya. Ya, nak cerita tentang Express I ini, subhanallah. Kenapa dikatakan sangat memudahkan proses membaca? Kerana kita tidak menggunakan kaedah mengeja, kita juga tidak menggunakan kaedah fonik. Sebaliknya kita main shortcut. Main shortcut? Shortcut saja. Contohlah kan,
Kalau macam katakan tangkai cawan tuan, tangkai cawan, kita nak perkenalkan suku kata ca. Kita guna perkataan cawan dan kita tunjuk refer kepada tangkai ca tadi. Jadi anak-anak bila dia nampak ca tadi, dia lupa apa benda tu, dia terus sebut ca. Masya Allah. Jadi dari A sampai Z, Allahu Akbar, rekod kami sentiasa setiap kali kita buat bengkel perdana, dalam masa 3 jam anak boleh baca nama saya Farahana. Mama saya Lawa, papa saya Kaya Raya. Wow. Boleh baca tuan-tuan. Kenapa? Kerana kami ada clue tadi. Contoh macam cah tadi, subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Itu antara kelebihan Express I. Okey, tadi ada disebut tentang program perkampungan Smart Ramadan tu. Apa cerita tu? Apa perjelaskan? Masya-Allah. Okey, Semarak Ramadan at Anjung Bondeno sebenarnya adalah satu circle, okey, di mana kita cuba bina satu keluarga besar. Okey. Satu keluarga besar, sahabat-sahabat di luar sana bersama ahli keluarga masing-masing untuk bersama mengimarahkan Ramadan. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya kepada kekuatan berjemaah. Ya, betul. Kalau saya, okey, ketika saya setiap kali nak Ramadan, betul tak? Kita rasa macam, kali ini aku nak buat the best. Yes. Kali ini aku nak buat the best. Betul. Tapi di akhir Ramadan, ya Allah, berapa juzuk je aku sempat khatam ni. Kita rasa tidak teratur kehidupan kita. Sekarang, kami pihak penganjur telah menyediakan rutin tuan-tuan dan puan-puan selama 30 hari dari jam 5 pagi sampai pukul 11 malam. Kita sediakan macam TV tetapi dalam grup tertutup. Maksudnya pukul 5 pagi dah ada kalam umrah sambil-sambil buat sahur, kita dah boleh dah atur, dah boleh dengar. Okey, kemudian pukul 9 pagi kita ada kuliah duha. Kuliah duha ni kita tampilkan ustaz, ustazah, para motivator dan dengan pelbagai topik. Dan antara yang kita tampilkan tadi itulah Tuan Nadia Anuri yang akan bersiaran secara live dari Palestin. Subhanallah. Kemudian begitu juga di sebelah petang kita ada program Semarak Ramadan, Rezeki Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai dari kalangan kita yang mungkin menghadapi masalah kewangan, yang nak berniaga, nak tambah pendapatan keluarga tapi tak tahu macam mana. 30 hari tuan-tuan dan puan-puan, kami sediakan pelbagai idea-idea dan juga peluang-peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan menambah kewangan keluarga. Kemudian selepas itu kita ada program tadarus. Tadarus ini yang penting, iaitu memastikan tuan-tuan dan puan-puan boleh khatam 30 juzuk Al-Quran sepanjang Ramadan kali ini. Maksudnya hari ini dah juzuk 30, dah juzuk 25, tuan-tuan dan puan-puan terlepas juzuk 24, cover balik sendiri. Dia istimewanya program ini, dia kita buat secara langsung, tuan-tuan dan puan-puan boleh berinteraksi direct dengan penceramah. Kalau macam tengok TV macam ni, tak boleh interaksi kan. Tapi ini kita boleh berinteraksi secara terus. Kalau tak sempat, boleh tengok rakaman. Benda tu kita tak delete sepanjang setahun, subhanallah. Jadi itulah kelebihannya kita buat program Circle Positif yang sama-sama nak mengejar, subhanallah. Okey, dalam masa singkat, kenapa penonton perlu sertai? Lepas tu nak tanya juga tentang harga dan yuran, cara-cara nak dapatkan buku Express I ni macam mana? Okey, masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak anak-anak pandai membaca, kita nak dengan cara yang mudah. Kalau tuan-tuan boleh mengajar sendiri, saya sangat alu-alukan. Tuan-tuan boleh dapatkan set buku membaca Express I ini. Set yang sangat cantik dan besar ini, tuan-tuan, pada harga RM55 sahaja. Kita ada ejen di seluruh negara. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga dengan kaedah Express I Reading. Dah pandai bahasa Melayu, nak pandai, nak cekap, nak mahir membaca bahasa Inggeris, boleh dapatkan Express I Reading. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, untuk Semarak Ramadan juga. Masya Allah, 30 hari tau. Pukul 5 sampai pukul 11. Agak-agak berapa yuran? Sebulan ya? Sebulan tu. Boleh jadi cecah ribuan. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada harga RM150 sahaja. Dan specialnya untuk seisi keluarga. Subhanallah. Kita ada program untuk dunia mak-mak. Kita ada program Kids World. Bedtime stories untuk kanak-kanak, masya Allah, RM150 untuk anda sekeluarga mengatur Ramadan anda diimarahkan bersama-sama. Sebab tu saya kata ikatan hati ataupun membina bonding menerusi majlis ilmu. Kalau tak join memang sangat rugi, sebab dah ada orang yang bersedia menyediakan platform untuk tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah, kita manfaatkan apa yang tersedia di depan mata. Bondeno Resources adalah platform untuk
mengikat ikatan keluarga anda semua, insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Boleh lari Facebook dan Instagram Bonda Noor, hubungi hotline dan juga untuk dapatkan perincian tentang program Semarak Ramadan dan Anjung Bonda Noor. Dan kita nak bagi tahu satu promosi terakhir yang kita nak bagi tahu tuan-tuan sehingga jam 12 malam ini saja, semua yang mendaftar Semarak Ramadan dan Anjung Bonda Noor akan menerima salah satu daripada buku terbaru kami, buku terbaru Bonda Noor, iaitu yang pertama Parent Thanks, buku berkenaan keibubapaan, Realiti Masa Kini, ataupun yang kini ini panas-panas dari kilang, buku Permata Ummah, Subhanallah. Okey, Bonda Noor, terima kasih banyak atas perkongsian. Boleh layari hotline dan juga Facebook, Instagram Bonda Noor untuk dapatkan perincian lanjut. Okey, baik, kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum.